Oke okay, kawan-kawan, kembali lagi kepada video yang ketiga ini ya, bersama saya Hadiman Azun. Ya, jadi ini adalah video ketiga. Jadi kita akan meliput satu video terakhir ya, di daerah sini, yaitu tepatnya di Hawaii Kai ya. Jadi objek wisata ini tepat berada di jantung Hawaii Kai. Ya, jadi tepat sekali ini di tengah-tengah Hawaii Kai ya. Jadi kita akan merekam dari depan sampai belakang ya, dari awal sampai akhir tanpa saya potong. Karena saya mau Anda melihat betul bagaimana situasi di Hawaii Kai ya. Jadi Anda lihat, kita lebih tepatnya sekarang ada di jembatan Mauna Loa Bridge ya, yang dibangun pada tahun 1994. Oke. Jadi ini berbeda dengan dua video sebelumnya yang tadi saya baru upload ya. Jadi ini kita sedang berada di tempat lain. Ya, jadi Anda lihat begitu indah ya pemandangannya. Ya, sama seperti dengan dua video kita yang sebelumnya, yaitu kelihatan Gunung Cocohead. Oke, jadi kita lewat. Jadi beginilah situasinya ya kawan-kawan. Ya, Anda akan melihat sebuah apa ya, seperti papan ya, papan nama jalan yang menunjukkan kita sedang berada di daerah Hawaii Kai. Ya, jadi kita akan melihat dulu. Ya, kawan-kawan, jadi kita sedang berada di Hawaii Kai ya. Anda lihat, saya akan mendekat supaya Anda bisa melihat lebih dekat ya. Karena saya tidak mau Anda itu ngatai saya itu bohong. Ya, kita akan mendekat. Jadi Anda akan melihat apakah betul kita sedang ada di Hawaii Kai atau tidak. Ya, jadi kita sedang berada di Hawaii Kai ya, selatannya kota Honolulu. Ya, jadi kalau dari peta itu dia mengarah ke sebelah timur. Ya. Oke, kawan-kawan, kita terus jalan. Kita akan coba meliput sedikit ya. Karena kita mau lihat nih ada apa, maksudnya pemandangan seperti apa sih, ya kan, di bagian sebelah selatan ini. Ya, yang pasti indah banget lah ya. Kita terus jalan dulu. Jadi kita terus jalan. Jadi Anda bisa melihat betapa indahnya ya Hawaii itu ya. Sungguh indah minta ampun ya. Ada bunga matahari ya, bunga matahari. Oke, ini adalah bunga matahari kawan-kawan. Putar satu putaran ya, jadi sangat indah. Jadi kita akan terus merekam ya. Ada bunga matahari ya. Oke, kita terus jalan. Kita terus jalan. Ada cewek lagi kasih makan burung. Ya, jadi dia lagi kasih makan burung nih. Sangat indah kan kawan ya.
Jadi ini saya rekam tidak menggunakan gimbal ya, jadi sedikit goyang. Namun yang pasti pemandangan tetap oke ya, tetap sangat bagus. Oke, kita coba kita jalan ke atas ya. Nah, di sini ada satu jembatan lagi. Ini dia baru mantap ya kan. Kita akan nyebrang nih ya. Namun sebelumnya Anda lihat ada banyak mobil. Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Dan sekarang kita nyebrang ya. Ini adalah jembatan Hawaii Kai atau jalan Hawaii Kai. Jadi ini dibangun pada tahun 1967. Ya. Jadi saya tidak enggak bohong-bohong nih ya, asli ya, kawan-kawan. Dari sini juga bisa nampak ya Gunung Cocohead. Ya. Jadi di sebelah kiri Gunung Cocohead dan di sebelah kanan adalah Hanauma Bay Ridge High ya. Anda lihat dia tersambung ya. Anda lihat baik-baik. Gunung Cocohead ya, lihat tangan saya baik-baik ya. Baru itu adalah Hanauma Bay Ridge High ya. Anda lihat. Ya, jadi kita belum pernah ke Hanauma Bay Ridge High. Nah, ada waktu kita akan pergi. Ya, jadi ini disebut dengan ekor dinosaurus. Ya, jadi banyak orang menyebutnya dengan ekor dinosaurus. Oke, kalau Anda merasa nggak mirip, silakan kasih tahu, silakan komentar. Kalau Anda merasa nggak mirip ya, tapi banyak orang mengatakan mirip. Ya, sangat indah pemandangannya ya. Kita turun. Kita turun ke bawah. Jadi begitu indah ya. Ya, sangat indah kawan-kawan. Begitu indah ya. Sedap ini, ya. Asik banget. Waduh, sulit nyebrang ini ya. Padahal kita mau nyebrang nih, asik banget ini. Kalau bisa menyebrang sih bagus banget ya. Kalau bisa menyebrang. Kita coba nyebrang lah ya. Saya orangnya gampang penasaran soalnya ya. Oke, kawan-kawan, kita sudah menyeberang nih. Kita akan melihat pemandangan yang sangat indah di sini ya. Waduh, ini jalannya nggak habis-habis, ngeri ini. Saya rasa sekian dulu ya. Takut juga nih. Takut dilapor nanti ya, ngeri. Oke. Kita balik lah ya.
kita kembali. Nanti dilaporin ke polisi pula kita. Kan gawat udah kan. Bahaya. Betul? Karena ini adalah pekarangan rumah orang ya. Oke, kan. Aduh. Kepala saya kena tabrak, tapi untung saya pakai topi. Jadi aman ya. Ngeri nanti kalau dilaporin ke polisi ya, bahaya. Oke. Jadi sekian ya, sangat keren ya. Jadi sekarang kita sudah berada di atas. Kita nyebrang. Oke, kawan-kawan, kita sudah menyebrang ya. Jadi pemandangannya sungguh indah. Sungguh menarik ya. Dan kita akan turun ke bawah. Tempat yang tadi untuk melihat pemandangan yang lebih indah ya, yang lebih menarik, yang lebih bagus. Oke, kawan-kawan, kita udah di bawah. Ya, kita aduh, sungguh bagus banget pemandangannya. Oke, puas banget hari ini ya. Kita mendapatkan semua yang mau kita rekam. Jadi udah tuntaslah untuk video masalah yang berhubungan dengan air ya. Udah oke, udah mantap. Menyeberang ya, kita akan ke pantai Mauna Lua Beach ya, ke pantai Mauna Lua. Jadi seberangnya adalah laut ya, ada pantai namanya Mauna Lua, pantai Mauna Lua ya. Ini adalah monumen Hawaii Kai ya. Jadi kita sedang berada di Hawaii Kai, kita mau nyebrang. Lampu hijau, lampu putih sekarang. Kita sudah menyeberang seperti orang gila. Namun yang pasti kita mendapatkan pemandangan yang kita maksud, ya. Dan sekarang kita akan nyebrang ke pantai, ya. Anda lihat. Kita akan menyeberang ke pantai ya. Ke pantai Mauna Lua. Ya, jadi kita sudah puas melihat pemandangan air dari dari Hawaii Kai. Sekarang kita akan menyeberang ke pantai. Oke, lampu udah putih, kita terus berjalan.
Ya, jadi kita terus berjalan. Di seberang ya, kita sudah ke arah seberang ya, sudah menuju pantai ini. Ya, jadi ini adalah tempat penyewaan kayaking. Jadi kalau Anda mau sewa boleh ya, kesini dia tempatnya. Oke. Ini bisa disewa punya. Ya, jadi Anda bisa lihat ini adalah tempat untuk menyewa kayaking. Oke. Asli ya. Sangat indah ya. Kita akan melihat dari dekat ya. Jadi mereka ingin menyewa kayaking ya. Anda lihat besar-besar punya semua ya. Oke, kawan-kawan, pemandangan begitu indah, begitu gila. Dan sekarang kita akan turun ke pantai. Jadi kita akan mendekat ke pantai. Ya, Anda bisa lihat sungguh indah ya, dan matahari sebentar lagi akan tenggelam. Oke, kita terus jalan. Lihat pemandangannya. Nah, jadi kita sedang berada di pantai Mauna Loa. Kawan-kawan, jadi sungguh indah ya pantai Mauna Loa.
indah sekali Hawaii. Jalan sambil melihat pemandangan di sekitar ya. Mari kita terus jalan. Ya, terus jalan. Ya, sangat indah kan, kawan. Jadi kita sedang berada di pinggir-pinggir. Ya, anginnya begitu besar. Nah, sebentar lagi matahari akan segera tenggelam. Ya, jadi inilah Hawaii yang dibanggakan, ya, yang dihebohkan, ya, Hawaii, okay? Jadi pemandangannya memang gila. Ya, hari ini sepertinya saya akan terlihat dengan jelas ya, tapi saya tidak ada waktu ya, sudah mau tenggelam, jadi jelek menurut saya. Harusnya agak dari agak tinggi kita mulai merekam ya, ini sudah mulai mau tenggelam. Ya, ini sudah mau tenggelam, jadi nggak gitu bagus lah ya, lain kali lah kita terus jalan. Jalan ya, cuacanya begitu bagus. Ini adalah kota Hawaii kali ya. Jadi Anda lihat ya, begitu indah jalannya. Oke kawan-kawan, sekarang kita menyeberang. Oke, Anda lihat. Jadi saya tidak pakai bohong ya. Jadi kita ada di Maunalea Bay Beach Park ya. Beberapa hari lalu kan kita ada ke sini. Nah, bedanya dengan kali ini adalah kita merekam dari bagian depan. Ya.
sekian dulu untuk video hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.